Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kalian semua, apa kabar? Sabtu, pagi sih malam minggu, lagi pengen banget makan sate. Dan akhirnya kita memutuskan untuk makan sate di tempat favorit yang paling enak menurut aku yang ada di Samarinda. Jadi ini lokasinya ada di Jalan Ayam Sangaji, di pertigaan, dekat jembatan yang menuju ke Pasar Segiri. Kalau nggak salah jembatan perdagangan ya, kalau nggak salah namanya. Di sini tempatnya tuh selalu rame. Jadi kalau kalian datang di jam-jam makan malam, tuh biasanya bakalan antri dan nunggu satenya yang lagi dibakar. Oh, jadi aku saranin kalau kalian mau datang itu kayak habis maghrib mungkin. Jadi masih nggak terlalu rame. Jadi nggak pakai lama, langsung makan aja. Ya, jadi di sini tuh udah harganya murah. Terus potongan daging ayamnya gede, bumbu kacangnya juga melimpah, nggak pelit. Dan rasanya tuh menurut aku enak sih, one of the best sate di Samarinda. Terus di sini juga disediain potongan bawang merah sama potongan cabe yang kita boleh ambil sepuasnya. Oh, I love it. Jadi buat kalian yang belum pernah cobain sate di Jalan Sangaji ini, buruan kesini terus cobain juga. Ntar kasih tahu aku, tulis di komentar gimana pendapat kalian. Kalau aku sih ya dari 1 sampai 10 aku kasih nilai 9. Thank you.
Soalnya kok ada tulisannya gak? Nah, di masa pandemi ini, kalau kalian tetap pengen makan di luar, tetap patuhi protokol kesehatan ya. Pakai masker, jaga jarak, bawa hand sanitizer, atau jangan lupa cuci tangan. Nah, abis deh. So, thank you guys for watching my video. I'll see you guys in the next video. Be happy, be healthy, and stay awesome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye! I don't love you, boy. I wanna shoot to the way that you're the best.